Hai guys, balik lagi bergua Ami dan di video kali ini gua bakalan mereview dan men-showcase sebuah shaders yang realistik banget yang biasanya gua pakai untuk konten guys. Ya, karena banyak yang nanyain juga shaders ini dan buat kalian yang mau download shaders ini bisa langsung aja cek di deskripsi atau enggak di komentar. Oke, jangan lupa di like, share dan juga di subscribe. Langsung aja kita ke videonya. Let's go guys. Nah teman-teman, jadi untuk nama shadersnya itu adalah BGRD shader 1.0 render dragon. Nah jadi ini tuh adalah BGRD shaders yang emang dikhususkan untuk render dragon yang realistik banget shadersnya guys menurut gua. Ya kalian bisa langsung aja pasang di global resource di settingan kalian ya guys. Oke langsung aja kita ke gamenya. Oke teman-teman, di sini kita udah berada di dalam mapnya dan kita bakal langsung aja review dari shaders BGRD shaders ini teman-teman. Dari mulai mataharinya. Ya, kalian bisa lihat mataharinya yang bulat banget guys dan cerah banget. Dan penampakan awannya yang seperti ini kayak ya kayak asli lah guys ya. Yang dimana shaders render dragon ini paling terbaik guys, atau paling the best dari shaders-shaders lain ya guys. Dan untuk pencahayaan dari atau kabut dari airnya itu seperti ini guys. Tuh, kalian bisa lihat dari kabut airnya. Tuh, kayak realistik banget gak sih guys. Tuh, kayak HD banget gitu guys. Nyaman aja gitu mata lihatnya. Dan dari untuk pencahayaan bloknya itu seperti ini, kalian bisa lihat guys. Oke, pencahayaan bloknya cukup bercahaya ya, dan kabutnya itu cukup banyak guys. Dari mulai dari sandnya atau pasirnya gitu ya guys. Dan untuk pencahayaan batunya itu seperti ini, seperti itu aja. Oke, jadi untuk pohonnya itu goyang guys. Nah, goyang ya pohonnya. Dan pohon batang kayunya ya seperti itulah guys. Ya rada cerah gitu ya. Tuh, kalau kalian pergi ke hutan-hutan kayak gini tuh rada-rada cerah gitu guys, realistik banget coy. Tuh. Jadi kita bakal langsung lihat aja untuk di malam harinya coy. Oke, kita bakal coba ubah dari sunrise guys. Jadi untuk dari sunrise-nya itu seperti apa? Kita bakal coba lihat dulu. Nah, untuk sunrise-nya itu seperti itu guys. Tuh, kalian bisa langsung lihat aja untuk penampakan dari sunrise-nya seperti ini ya guys tuh. Keren banget, kayak jingga-jingga, warna jingga gitu. Terus ya untuk di sebelah belakang kalian itu bakal gelap dan di sebelah sini tuh mataharinya tuh mulai naik guys, atau sunrise itu artinya matahari timbul ya guys. Nah kita bakal langsung lihat aja untuk ke sunsetnya. Oke, jadi ini untuk sunsetnya atau matahari tenggelam guys. Tuh, kalian bisa lihat matahari tenggelamnya itu nggak sama kayak matahari yang baru datang gitu guys, yang baru muncul ya. Untuk matahari tenggelamnya itu lebih ke kuning-kuningan gitu. Kalau yang tenggelam yang muncul itu lebih ke jingga-jinggaan gitu ya guys. Kalian bisa langsung lihat aja untuk warnanya itu cerah banget guys. Oke, untuk warnanya itu cerah banget. Oke, untuk airnya itu ya mulai gelap lah guys, soalnya udah mau malam ya kan. Oke, kita bakal langsung coba lihat aja di malam harinya. Eh, ini sunset guys. Oke, kita ubah dulu jadi malam hari. Untuk malam harinya itu seperti ini. Oke, jadi untuk penampakan malam harinya itu seperti ini. Untuk bulannya, oke, bulannya itu masih di sebelah sana. Nah, itu bulannya guys, keren banget bulannya guys. Oke, ini untuk bulannya. Terus airnya di malam hari, pencahayaannya itu seperti itu aja. Realistik banget coy. Untuk langitnya itu ada bintang-bintang gitu. Awannya nggak berubah, cuman jadi malam aja, jadi gelap gitu guys. Jadi gelap. Oke, untuk pencahayaan dari torch, gimana pencahayaan dari torch? Kita lihat dulu untuk ya untuk lava itu seperti apa. Oke, pencahayaan dari torch itu seperti ini, terang banget coy. Terang banget, cukup terang. Oke, untuk ini seperti ini. Wah, untuk lavanya itu seperti itu, guys. Oke, kita bakal coba lihat untuk di siang harinya di waktu hujan. Oke, di waktu hujan atau rain. Oke, untuk hujannya itu seperti ini, guys. Tuh, realistik banget coy. Wih, keren banget coy. Tuh kayak shaders-shaders apa RTX gitu guys, keren banget. Pokoknya kayak RTX gitulah guys. Tuh, keren banget coy, realistik banget coy, sumpah. Kalau untuk salju, oke, untuk saljunya itu thunderstorm. Thunderstorm itu hujan ribut ya, hujan ribut coy. Oke, seperti ini guys. Wih, keren banget coy. Keren banget ya, cukup keren banget. Oke guys, jadi itulah tadi shaders BGRD shaders yang sering gua pakai ya guys. Dan ini shadersnya cukup realistik karena gua suka banget. Oke, buruan aja buat kalian yang mau download bisa cek aja langsung di deskripsi guys. Oke, mungkin segini aja dulu video gua kali ini. Bye bye guys.